Assalamualaikum. Salam. Loh, terus kok kene Mbak Men? Heeh. Ya, garap opo? Ya, tak ada lagu lho. Lah Master Jepank iki? Nang mburi sih ada. Oh, ala. Ya wis. Iki lho gawe lagu tak ada mongso wis terus dino ora janji-janji. Bol-bol. Ala yo ora kreatif kok. Karya ini tenanan, lah Master Jepank nih. Master Jepank nih dulu, oh aku nyusul lah, tak nyusul sana ya? Ya, udah iya, yo, bro. Kacang lupa kulitnya, biyen rekoso saiki kemaki gayanya. Kacang lupa kulitnya. Weh, gara apa iki Master Jepank iki? Kayak lagu. Kayak lagu. Judulnya Kacang Lupa Kulitnya. Nah, apa ya? Biyen disayang, saiki gayanya kemaki gayanya. Nah, sekarang banyak gayanya. Sik. Kacang lupa kulitnya. Pilih arep garap sing iki. Yo, garap problem. Tunggu jero ya. Oke yo, nek jero ya. Jero ya. Oke. Padang lho, padang ngene petek iki ruangku, anu Pak Ben. Ruangku gula inflasi seneng kene iki. Ning ngene iki. Ya ngene enak kok. Lah ya langsung langit langsung mun Gusti ya. Ayo. Mbak minus seminggu ra turu. Gawe sak lagu iki ra. Ora akeh, 5 lagu. Oh, 5 lagu. Seminggu ra urusan sampe. Iki kok piye, Pak? Ya, guys, tunggu penyanyi Semarang lho. Musik era jan Master Jepank ora. Ya selaku pokoknya si lembur ya. Ora masalah. Ya iki reka-rekae pokoknya aku nggawe lagu Jawa terus. Pokoknya tetep tak perjuangkan iku. Iya, almarhum ngomong pesen karo aku lagu Jawa kudu nomor 1. Ya, apa kudu menyeluruh Nusantara. Harus eling wong Jawa kudu eling Jawane. Oke. Ditane ngono. Lah aku iki nonton Facebookmu. Iki kok ana wasari-wasar sing piye? Surat wasiat. Oh, surat wasiat. Surat wasiat Didi Kempot. Oh, piye iki? Apa sing piye? Lho kuwi tenan, Mbak. Mosok zaman digital aku ngapusi. Itu ada surat wasiat beneran? Iya. Aku malah jadi tercek iki, tak ngombe sik. Rembukan ning isor ya, Mbak, ben rodok. Oke, menyatu dengan alam ya. Heeh. Tercek iki, Pak Ben. Cepet deh, kowe HP-ne. Rana tak seok. Enak. Rana skin Google. Oke. Es, mana? Aeh, lonjor. Tadi ngene Pak Bel, piye Bang Ben nang jenengane kan ponco kerja ya. Pun dino turu bareng ngamen kok awit aku turu layar mungkin. Tadi kuwi tenan. Wasiat tenan. Ora aku omongan ngawur wong zaman digital ya, zaman sosmed, YouTube, Facebook, Instagram, zaman modern. Tadi 10 tahun yang lalu. 10 tahun ya. 10 tahun yang lalu. Ya. 2010 ya? 2008. 12 tahun yang lalu. Sekitarnya aku lali. Aku gawe omah iki. Dadi nganti dadi. Piye cita? Gawe omah iki, Pak Bil. Iya. Pak Bil. Aku tok goblok-goblok. Gawe omah langsung dadi. Ora koyo anake pejabat atau koyo artis ora. Gawe omah mandek-mandek, Pak. Piye? Gawe omah mandek. Iki ngaitane karo surat wasiat. Iya. Lah, waktu iso medhoke tembok tok. Omah iki gedhe tenan. Iya. Omah iki 200. Dadi ngisor 200 meter, dhuwur 200 meter. Iki nek agak akeh to. Bangunan kuwi 400 meter iki. Iya. Waktu aku munggahke tembok, botot tok. Ora tak aci, ora tak plester. Kuwi ora nek gendeni. Iya. Mandek nganti setahun setengah. Mandek iki gote botok ora tak setut ngene iki pojok-pojok iki kasar. Sik botok katak kotok to. Bahan tembok to. Botok to. Tonggo-tonggo iki wedi kabeh, kok nek ambruk nek udan piye? Mas Jepank, niku nek omahe ambruk kabeh wong kena lho. Dhuwur banget omah iki. Ah ya bener tonggo-tonggo. Aku ora ana dana, aku ora ana duit. Lah terus, lah saat kuwi aku ora mungkin njaluk duit karo sang maestro Didi Kempot. Nek aku nyambut gawe, aku dikei duit ya. Tak tompo aku kerja jadi aku jalur duit aku gak mungkin ya. Lah akhirnya aku gak jalur duit yang jalur apa? Lah aku kaitannya karo surat wasiat. Surat wasiat yang mau lah lah balik tak jikuke sih ya. Engko tak genahke karo sampean-sampean ya, ya, ya. Isine apa kamu dadi boto ngadeg wis setahun setengah lho Pak iya boto tok ora diples ora diaji mati omah iki dadi koyo ngene iki gendenge iki 200 meter ya wis bersyukur lah aku gedenge lah musak lonjor tenan mati ada dikupat tadine saiki tak jikuke sih mbok enteni ya 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 nggih tak jikuke sih lho tak jikuke sih ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Cidro kena. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, belum turun ya? Oke. Okay. Nah, oke okay, Pak Tel ya. Ya. Jadi ya omah bedene semene masang tembok iki piye? Aku masang bedeng semene iki piye? Aku mas aku njaluk duitmu ora mungkin njaluk. Nek aku ngambut gawe, aku tak tompo. Nah, njaluk iki pasar. Kuwi aku wong kanca sing kreatif, ora ngelakasake kanca. Iki asli, Mbak ya. Iki asli. Dadi iki nalare pokoke critane iki surat wasiat ora rekayasa saya ya. Yo asli. Oh, iya. Zaman digital, oh, iya. Zaman sosmed, Instagram, Facebook, YouTube. Iya, 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 iya. Memang jenengku. Iya. Buangune susah ya, Mbak. Iya. Coba wis bukan apa jeneng. Tak buka sih. Lah, aku iki sampean bendino turu karo almarhum Master Didi Kempot. Iya. Sampean kanca ngamen. Sampean kawit sama 80 mungkin, 90 piro, Bu. Iki tanda tangannya bener ora? Ya, betul. Oh, Pak. Oh iya. Oke ya. Ya. Dadi aku biyen pinter, Mbak. Aku biyen pinter. Wah, aku njaluk lagu. Hak pakai. Ya. Ora hak eksklusif. Ya. Ora hak milik. Ya. Kuwi tahun aku mau salah, aku ngomong lali to. Ternyata tahun 2012. 2012 ya, ya. 2012. Ya. Aku mau lali. Iki ada 2012 ya, ya. Aku njaluk lagu songo. Iya. Karo almarhum Didi Kempot. Ning surat iki ora enek regane pira, dikosongi. Ya. Berarti aku iso jual ning mebel sak karepku dhewe. Lah saiki nek sak lagu iki tak dol 5 juta. Iya. Ping 9 piro? 45 juta. Tur suwargi mbiyen almarhum maestro ora gelem nek batas aku versi nyotake lagu songo nggo dangdut tok ora. Semua versi. Lu apike ning kono. Roncong rene. Ning balok ora roncong, reggae, house, pop, jazz. Iso kabeh sing penting koplo pun ora apa-apa nek musiknya beda. Neng ya, Mbak. Walaupun bebas semua versi, ora tak tokke lagu kuwi. Selain sing wis tak tokke ning label sing tak golek iki. Iya. Nah, jadi foto kita kene, Mas. Jenengan sing koncone cedak mang waca ya, saka entek iki. Mang waca. Ya, kacamotane. Kacamotane ya. Kacamata sik, sing aja salah maca ya, Mbak. Telah terima dari Jepang uang sebesar 0,000 tanpa nganggo biaya. Tanpa. Cuma apa kuwi? Guna pembayaran 9 lagu karya Didi Kempot dengan judul Cidro 1, 2 Ilang Trisnane, 3 Janji Palsu, Kalung Mas, Kangen Kowe, Layang Kangen, Ojo Sujono, Stasiun Balapan, sing terakhir Trisno Gue. Di mana lagu tersebut Apan di opo iki? Foto jumlah. Apan di wah suwe banget. Heeh. Aransemen diaransemen dalam versi baru dan akan dicetak dalam bentuk CD dan VCD dan untuk umum diedarkan untuk umum. Nah, ini artinya untuk umum ini, neng kue tetap ora mbok anu ya iki ya. Ora. Tapi zaman semono. Iya, zaman semono. Nah, tapi wis yo dolane meneh ben ya. Iki tanpa batas versi. Jane, lha ya. Neng tak tokke gur sak label tok. Iya. Karena aku pengen menghargai maestro. Tidak harus ora tok. Jajar-jajar. Zaman semono duit iki iso tak mbayar gendeng iki kabul ya sak tukang. Aku atiku ayem iso mbayari gendeng iki. Dadi nyupi keluargaku, anak bojoku sing nyupi. 9 lagu bebas tanpa batasan versi. Lah iki nek tak dol ning label A, koplo, aku tuh duit. Tak dol ning label B, host, aku tuh duit. Tak dol ning label C, kroncong, itu duit. Pak Goleng label D, Bossa Nova itu duit. Ini merasa ditolong ya satu kali saja itu. Satu kali saja. Ini eksklusif ini. Iya. Ini tenang mbak. Iya iya. Tenang. Kalau dikasih hati aja merokok rempelo maksudnya kan gitu. Ya kan. Jadi iki tak ngguyu iki sak omahku. Iki omah iki 200 meter ngisor, 100 meter dhuwur bayangno. Nek ora dibantu suwargi. Nah, kuwi pertanyaanmu ning Facebook iki kuwi. Iki mbok arani opo iki, Mbak? Warisan opo? Ya iki termasuk kowe dikeki warisan lagu, carane kowe njaluk lagu kuwi nggo hak pakai. Bukan hak eksklusif. Pakai bukan hak eksklusif. Harus dengar sebagai sahabate, kanca cedhak mangcek se. Itu termasuk kan sudah resmi kamu waktu dulu itu minta pertolongan ini pertolongan pekerjaan. Ah betul. Ya, pertolongan kan? Pekerjaan. Pertolongan. Orang mungkin Mas Didi aku jaluk duit. Nah. Wah bukan jiwa saya. Makanya. Dan saya kira jika lagu nih langsung betul kan yo. Orang itu duit pak. Nah, iya. Terus. Berarti ini kan termasuk resmi. Resmi. Dari waktu tahun yang lalu. Iya 2012. 2012. Tadi kan ini resmi. Dia tuh rela membantu konco. Iya. Kali dengan itu bukan saya kok loh. Iya di mana anu konco-konco kabeh yang ya, bukan saya kok loh. Ada beberapa orang rasa tak sebutke. Aku krungu kabeh. Heeh, krungu kabeh tapi aku ya bukan. Oke. Oke. Konco-konco sing oke. Oke ini dipegang tiga ben didelok. Ini surat izin hak pakai gratis. Tanpa ditulis kuitansi, ya. Aku bisa nulis 100 juta, aku bisa nulis 150 juta, terserah saya, dan tanpa batas versi, ya. Kuitansi saja dikosongi. Ya, itu namanya kita tuh almarhum Didi Kempot tuh jiwanya tuh neng seluruh konco-konco ini nyeneng ya. Ya betul betul. Maka dari sampai sekarang waktu menjalan apa diambil Tuhan Yang Maha Kuasa dia ya. Masih mau apa membantu mencari dana untuk donatur untuk ya. Apa di ya corona 7,sekian miliar ya. Oke ya sedulur Master Jepank sudah saya ungkap sudah saya beberkan di depan Mbah Min Lengok di depan Pak Gempil. Ini orang-orang sangat terdekat ya ini. Ini akan saya simpan terus ya. Oke ya. Labelnya yang pasti yang merekam lagu-lagu almarhum waktu pertama sekitar tahun 98-an lah ya. Label gede. Belum label-label yang lain ya. Oke ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Oke, salam pas seduluran. Master Jepank. Oke ya.